Jangan lupa subscribe YouTube channel Barito News TV dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan ingat, selalu memakai masker dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Berkarya yang kelima, DPD Partai Berkarya Kabupaten Barito Selatan membagikan 150 paket sembako kepada keluarga kurang mampu yang ada di Kota Buntok dan sekitarnya. Bertempat di kantor DPD Partai Berkarya Barito Selatan, Ketua DPD Partai Berkarya Haji Suwarno membagikan 150 paket sembako untuk keluarga kurang mampu yang ada di Kota Buntok, khususnya warga yang berada di sekitar kantor DPD Partai Berkarya Barito Selatan di Jalan Pelita 4, Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Dan sini. Ketua DPD Partai Berkarya Barito Selatan, Haji Suwarno, mengungkapkan pemberian sembako itu merupakan bentuk kepedulian antar sesama umat muslim dan sebagai wujud rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia kelima Partai Berkarya. Disampaikan juga, kegiatan itu dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Berkarya yang kelima yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Pembagian paket sembako itu sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih Partai Berkarya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Barito Selatan yang telah mendukung dan mendoakan serta kepercayaannya kepada Partai Berkarya. Ini dari Partai Berkarya hanya bisa. Dia juga berharap kedepannya Partai Berkarya dapat lebih baik lagi dan Partai Berkarya menjadi partai yang disenangi semua lapisan masyarakat. Selain itu, juga Haji Warno mengharapkan Partai Berkarya di tahun mendatang dapat menambah kursi di DPRD Barito Selatan dan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah, sehingga keperluan masyarakat di pedesaan bisa terpenuhi. Silaturahmi pengurus DPD dan DPC se-Kabupaten Barito Selatan serta masyarakat khususnya warga sekitar dan Buntok pada umumnya. Jadi acara sebenarnya itu memperingati hari ulang tahun kelima Partai Berkarya tepatnya pada tanggal 2 Mei 2021. Dan kegiatan ini dibiayai dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Barito Selatan, di mana ada momen-momen ini di kebetulan hari Ramadan, alangkah baiknya kita isi dengan berkarya berbagi, walaupun berkarya hanya baru kita 5 tahun, syukur alhamdulillah kita sudah, walaupun nggak banyak, sudah bisa berbagi kepada masyarakat khususnya kaum yang kurang beruntung. Dan bagi pengurus-pengurus DPD maupun DPC se-Kabupaten Barito Selatan. Untuk paketnya semua 115 paket. Dalam kegiatan itu tampak Ketua DPD Partai Berkarya yang didampingi segenap pengurus dan simpatisan Partai Berkarya tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Berkarya dan sejumlah pengurus membagikan sembako ke rumah penduduk. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan.